perempuan dan pria ditelanjangi warga viral di media sosial. Perempuan tersebut merontak meminta ampun saat tangannya hendak diikat oleh pria yang merupakan suaminya karena emosi. Kejadian berawal ketika sang istri berpamitan untuk berbuka puasa bersama di kampung sebelah. Sang suami yang curiga diam-diam mengikuti istrinya dan menemukan istrinya sedang bersama seorang pria yang diduga selingkuhannya. Suami mendobrak pintu dan langsung berteriak memanggil warga sekitar ke lokasi. Warga yang datang langsung menghakimi dengan menelanjangi dan mengikat keduanya. Keduanya kemudian diseret keluar rumah dan menjalani hukum adat setempat dengan cara dinikahkan saat itu juga. Dari pihak laki-lakinya, pihak laki-laki. Informasinya ya diancam. Diancam pakai golok. Terus si bajunya itu dilepas, dikolekin golok itu. Diikat, ada diikat sama ke tangannya kulitnya itu, dan artinya tidak ditemukan dalam kondisi enggak ya, pengakuan dari pelaku enggak, tidak sedang berzina gitu. Tapi memang ada di dalam kamar berdua dari pihak laki-laki. Informasinya ya diancam. Diancam pakai golok. Terus si bajunya itu dilepas, dikolekin golok itu. Terus diikat, ada diikat sama ke tangannya kulitnya itu, dan artinya tidak ditemukan dalam kondisi enggak ya, pengakuan dari pelaku enggak, tidak sedang berzina gitu. Tapi memang ada di dalam kamar berdua. Heran ya, acara buka puasa bersama dijadikan tameng ya gitu, biar suami percaya ternyata ketemu dengan selingkuhan. Mbak, ini bulan Ramadan, Mbak. Perbanyak amal baik, bukan hal-hal seperti ini.